DPR berharap pembahasan draft revisi undang-undang tentang penyelenggaraan pemilu tidak bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya undang-undang yang dihasilkan lebih berkualitas dan segera dapat digunakan untuk penyelenggaraan pemilu 2019. Sejumlah pasal yang berpotensi melanggar putusan MK, DPR RI berharap pembahasan draft rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu tidak bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi sehingga undang-undang yang dihasilkan dapat lebih berkualitas dan segera dapat digunakan untuk penyelenggaraan pemilu 2019. Ditemui usaha rapat paripurna pembukaan masa sidang kedua tahun sidang 2016-2017 di Gedung Nusantara II DPR RI Jakarta baru-baru ini, anggota Komisi 2 DPR yang juga panitia khusus rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu, Taman Huri, mengatakan sistem pemilu yang digunakan dalam pemilu 2019 baiknya mengikuti apa yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi agar tidak ada lagi proses banding ke MK. Taman Huri menambahkan memang ada beberapa hal yang penting untuk dievaluasi dan direvisi terkait dengan penyelenggaraan pemilu, seperti pemekaran daerah pemilihan dan penambahan parliamentary threshold menjadi 4 persen. Ya sebaiknya kita ikuti saja. Kan seperti apa yang dulu sudah diputuskan bahwa untuk pemilihan itu ada yang menggunakan apa itu profesional terbuka. Ya, kita ikuti saja. Itu karena itu nanti, apa? Karena itu akan me menimbulkan satu pemikiran bahwa setelah andai kata pun sudah desahkan, tentu akan ada nanti naik ke MK lagi. Sementara itu, anggota Pansus Rancangan Undang-Undang Pemilu yang juga anggota Komisi 3 DPR RI Supratman Andi Aktas mengatakan modifikasi Rancangan Undang-Undang Penyelenggara Pemilu tidak boleh bertentangan dengan putusan MK karena putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final and binding. Yang pasti adalah sistem pemilu itu tidak boleh berada di antara keduanya seperti yang diusulkan oleh pemerintah. Harus tegas, Mahkamah Konstitusi itu tidak melarang sistem tertutup dalam putusannya. Yang dilarang kalau seperti yang sekarang ini, sistem setengah-setengah. Hilman dan Sanjaya, TVR Parlemen melaporkan.